Meski sudah dinyatakan unggul oleh hasil perhitungan cepat dari setidaknya 10 lembaga, Capres Petahana Joko Widodo menghimbau agar pendukungnya untuk tetap sabar menunggu perhitungan resmi dari KPU. Jokowi juga menyerukan agar masyarakat Indonesia dapat kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air usai pemilu ini. Usai berkumpul dengan seluruh petinggi partai pendukung dan tim kampanye nasional untuk memonitor hasil perhitungan suara cepat, Capres Petahana Joko Widodo memberikan pernyataan perihal keunggulannya di sejumlah perhitungan yang dirilis beberapa lembaga survei. Ia juga meminta para pendukung untuk tetap sabar dan tidak melakukan selebrasi yang berlebihan sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu usai gelaran pesta demokrasi kemarin. Dari indikasi exit poll dan juga quick count, tadi sudah kita lihat semuanya. Tetapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Marilah kita kembali bersatu sebagai saudara, sebangsa dan setanah air setelah Pileg dan Pilpres ini menjalin dan merawat persatuan, kerukunan kita dan persaudaraan kita sebagai saudara, sebangsa dan setanah air. Usai memberikan pernyataannya, Jokowi pun langsung disambut meriah relawan dan simpatisan yang turut memadati kawasan Jakarta Teater.